Masih di video review, kelanjutan dari video review Joran Kenzie sebelumnya. Kali ini saya akan coba review Rod atau Joran Maguro White Lynx. Slogannya adalah casting expert. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe-nya, klik tombol merah dan loncengnya. Oke, jalannya. Rod ini mempunyai panjang 2 meter lebih 10 cm ya, atau 210 cm seperti itu. Dengan warna balutan warna hijau dan putih seperti ini. Sebenarnya Joran Maguro White Lynx ini dari pihak Maguro sempat mengeluarkan 3 varian ya, dengan spesifikasi yang sama, antara ada Maguro White Lynx ini, lalu ada Maguro Unagas, kalau nggak salah warnanya merah putih ya, sama satu lagi Maguro Pantera warnanya hitam semua. Tapi dengan spek sama, panjangnya sama, lalu apa namanya, kekuatannya juga sama. Nah, untuk Maguro White Lynx ini sebenarnya ada 2 varian ya. Ada yang panjang 210 dan ada juga yang panjang 180 cm. Ada 2. Kebetulan yang ini adalah yang 210. Oke. Langsung ya. Kita review satu-satu. Terbagi dari 2 section joran ini. Butt dan blanknya. Dia modelnya butt joint. Kita lepas. Ada 2 section. Nah, kita review dulu section yang bagian buttnya. Dia modelnya Japan. Nah, Japan style, ada bagian blank yang di sini tengahnya. Eva ya. Warna hijau. Lalu ada Maguro logonya di sini, blank ya, dan ada kode serinya 213 MH. Eva lagi, baru masuk ke bagian real seat. Kebetulan real seatnya ini sudah Fuji. Nah, sudah Fuji, nggak kelihatan nih, ini ada tulisan Fuji di sini. Nah, Fuji, set Fuji, Eva lagi, blank untuk masukin section yang pertamanya, yang bagian ujungnya seperti itu. Nah, lanjut ke bagian section pertama dari ujung ya, dari ujung aja. Dari ujung ada ring guide-nya juga Fuji. Ring guide udah Fuji, ada berapa ring guide-nya? Kita tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 ring guide ya, dan semuanya sudah Fuji, sudah Fuji semua ya. Saya cek dulu ya, sudah Fuji. Materialnya lumayan bagus, lumayan rapi juga nih. Maguro White Lynx casting expert dengan spek 10-25 lips untuk line-nya ya. Untuk lure-nya 17-42 gram. Termasuk kelas medium heavy. Jadi lumayan kuat sih untuk dimain di perairan dalam, cukup kuat. Kita sambung lagi. Nah, kita lihat lengkungannya ya. Kita lihat lengkungannya di ujung. Lengkungannya cuma segini, medium di tengah. Kita lihat detailnya ya.
Saya coba close up. Rode Magro White Links ini memang benar buat kelas-kelas medium heavy. Jadi kalau buat freshwater sudah pasti mampu ya. Kalau buat freshwater mau di danau, mau di sungai, mau buat galatama pun juga bisa. Kalau untuk di laut, di freshwater, perairan dangkal bisa. Mungkin perairan yang sekitar 50 atau 60 meter juga masih bisa sih sebenarnya. Dia kelasnya untuk medium heavy, dan ini cocoknya sebenarnya buat bisa buat jig, bisa buat casting atau popping juga bisa sih, karena ini kan juga panjang sebenarnya 2 meter ya, buat popping juga lumayan bisa sih, tapi yang popping yang kelas-kelas medium ya. Tapi kalau untuk kelas-kelas mungkin di perlayan yang udah lebih hampir 100 meter mungkin ya, atau ya belum pernah coba juga, mungkin bagi teman-teman yang udah pernah coba Magro White Link ini silahkan komen aja di bawah. Ya, kita sama-sama sharing aja di sini. Karena kita semuanya di sini sama-sama belajar. Ya, kita bagi-bagi ilmu aja. Mungkin untuk PE-nya mungkin sekitar, saya udah pernah pakai PE 2 sampai 3. Bahkan ada juga yang PE 4 juga masih bisa sih. Gitu. Sangat rekomend. Finishingnya bagus. Materialnya juga lumayan bagus. Oke, itu aja dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa, jika kalian suka dengan video ini, bisa klik like. Komentar juga bisa di kolom komen. Dan jangan lupa subscribe, tombol merah, dan loncengnya. Gitu aja dulu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.